Yo Cul, di video kali ini, kita akan ngelanjutin yang kemarin. Ritual pemurnian sakret Sakura yang ketiga. Untuk lokasi alatnya kalian bisa lihat video berikut ini. Maaf kalau beda waktunya. Tempatnya di belakang rumah si Ayaka. Nyarinya gampang. Setelah terjun entar, kalau kalian lihat pohon ini langsung samperin aja. Oh iya, gue lupa pakai Memento lensanya. Langsung scan aja. Langsung tembak Chidori biar dapat. Oke, kita lanjut ke lokasi penghalangnya. Lokasinya di sini. Tandai di peta biar gak lupa. Langsung terjun ke black hole ya. Eh bukan. Black hole kan hitam. Kalau coklat berarti brown hole. Kalian pasti sukanya yang coklat-coklat gitu kan. Cuk, kesetrum. Tenang aja. Kalian pakai terus elektrogranumnya. Biar aman dari sobakso. Bentar gue lihat-lihat dulu. Total ada 5 ya. Belakang sini 3. Kanan 4. Depan 2. Bentar, kayaknya ada yang salah. Nyetrum mulu dah. Belakang sini ganti 2. Berarti yang kiri 3. Yang kanan 3. Eh malah gue ganti lagi. Padahal udah benar. Kayaknya udah ya. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di next video.